Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin dan Ipin guys. Wah, hari ini Upin mau beli mobil baru guys. Kalian tahu, Upin sudah habis mobil sekarang. Mobil Lamborghini Upin sudah dibeli orang guys. Kalian lihat, sudah nggak ada kan? Ya. Jadi Upin mau cari mobil baru guys ya. Upin sudah janjian dengan tante-tante yang mau jual mobil sportnya miliknya guys. Mobil keren men. Ipin, kamu mau ikut aku pergi beli mobil baru aku? Boleh Upin, aku pengen ikut kamu. Oke, let's go. Wah, tapi kita tidak boleh pakai mobil yang itu. Tidak boleh pakai motor timun kita nih Pin. Tunggu, kita cari mobil di jalan. Kita menumpang. Ayo Ipin, cepat Pin ikuti aku, sini. Cepat Pin, ayo. Waduh, salah masuk guys. Ayo Ipin, kita akan beli mobil baru guys. Beli mobil baru teman-teman. Upin sudah kontak dengan tante yang mau jual mobil. Halo tante, posisinya di mana nih? Oh, aku ada di dekat rumah kamu, di belakang. Oh iya tante, Sherlock aja ya, nanti Upin pergi. Iya, ini aku sudah Sherlock. Oke. Mana sih? Kayaknya nggak ada kendaraan yang bisa kita naiki sini Upin. Wah, becak saja kita pinjam. Abang PUBG, Upin pinjam becaknya dong. Boleh, ambil saja, ambil. Oke. Ayo Pin, naik Pin. Kita akan pergi ke tempat tante. Tante yang jualan mobil guys. Dia udah Sherlock guys ke Upin. Mana guys? Kita akan beli mobil guys. Wah ini di tempat balapan ini. Kok di sini dia jual mobil? Tunggu guys. Waduh, mana mobilnya tante? Aduh, tante lagi jual mobil guys. Mana mobil keren yang mau dijual? Wah, apakah ini mobilnya? Tunggu ya, ini yang ada di foto bukan ya? Tunggu Upin cek ke sana guys. Mobil yang ada di foto, mobil sport keren. Wah, tunggu men. Terus Pin. Pin, hati-hati kamu. Aku nanti bisa jatuh kalau kamu nggak hati-hati. Wah. Wow. Ini mobil klasik nih, bukan mobil sport. Wah, ini sudah berputar guys. Kita sudah sampai. Kayaknya yang tadi guys, warnanya merah sama kayak di foto. Tapi tentunya nggak ada tadi guys. Tentunya. Oh ya. Wah, udah hilang lagi mobilnya. Wah, ini guys. Ini guys. Gak apa-apa sih, boleh juga. Boleh ya ini Pin? Iya Upin, lumayan. Lumayan sih mobilnya. Tapi mana tante yang mau jual ya? Tante, kamu di mana nih? Iya, aku segera datang. Hai, kalian yang mau beli mobil? Wah, itu guys sudah dipanggil. Kayaknya tantenya sudah datang, mana dia? Oh ini. Wah, tante yang mau jual mobil? Iya, aku yang mau jual. Wah, ini kan mobilnya tante. Jadi mobilnya mau dijual berapa tante? Sesuai pembicaraan kita, mobilnya 2 juta saja untuk kamu. Wah, benar. Murah sekali ya mobil tante. Iya, aku jual hanya karena aku udah kebanyakan mobil di rumah. Jadi yang penting mobil aku kejual saja. Oh gitu ya. Boleh juga ini Pin. Oke tante, Upin akan langsung bayar ya. Ini uangnya. Oke, terima kasih. Senang berbisnis dengan kamu anak kecil. Iya, terima kasih, sama-sama tante. Oke, Upin akan bawa ya mobilnya, bawa pulang. Oke, silakan saja. Oke, ayo Upin. Yeay, Upin punya mobil baru guys. Cepat Pin naik Pin. Waduh,
Kamu mau kemana, Ipin? Sini. Cepat-cepat. Wah, tante, kenapa tante ikut? Wah, tunggu. Tidak jadi, aku tidak mau jadi jual. Wah, tantenya, nggak bisa gitu dong. Tunggu, jangan pergi. Wah, masa tentunya nggak jadi jual? Dia sudah jual, Upin sudah bayar, nggak jadi jual, dia bilang. Wah, tentu. Hai, waduh, tunggu. Turun kalian, aku nggak mau jadi jual mobil aku. Ya, gimana kok bisa gitu sih? Waduh, Upin, Ipin, cepat naik, Pin. Tidak bisa, aku akan pergi. Cepat Ipin naik. Nah, cepat. Wah, jangan lari kalian. Cabut, guys. Tantenya kok bisa gitu ya? Upin sudah beli mobilnya. Dia mau... Wah, dia masih mengejar, guys. Waduh, ya, mobilnya udah penyok, guys. Udah, guys, yang penting kita bawa pulang. Nanti kita perbaiki. Let's go. Waduh. Tante. Masa sih Upin udah beli nggak jadi jual katanya. Kita bawa pulang. Wah, ada Upin KW, guys. Yeay, Upin sudah beli mobil baru, teman-teman. Parkir di rumah. Let's go. Boleh kan, Pin, mobil aku yang baru ini? Waduh, ya. Waduh, guys. Oh, kita mau parkir di rumah, teman-teman. Oke, guys. Oke, hati-hati, Pin. Oke, parkir, guys. Parkir, men. Hati-hati, Pin, nanti lecet. Udah, nanti kita masukin bengkel. Harganya juga cuma 2 juta kok. Asik. Waduh, kenapa aku nggak bisa keluar? Oke, guys. Waduh, kenapa ini miring? Atur. Nah. Oke, ayo. Atur. Nah, gitu, guys. Keren kan kalau gitu? Wah, Ipin. Hampir Ipin terkunci, guys. Asik. Upin punya mobil baru. Oke, teman-teman. Itu saja ya cerita Upin dan Ipin hari ini. Bertemu lagi nanti. Dadah!